Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Gin Project Official. Hari ini kita bikin review motor ya, motor Ninja RR All. Dan kebetulan ini motor mau dijual ya. Kita saksikan, oke? Nah, ini dia guys, motornya Ninja RR All tahun 2011 CKD. Nah, kita lihat bersama ya. Nah, untuk spesifikasi sedikit saja ya guys ya. Ban depan kita pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, dan ini peleknya pelek Pirossi. Yang belakang kita pakai ban Betlek BT45 ya, ukuran 110, dan ini sudah di krom. Knalpotnya pakai SMR lokal ya. Tapi enak nih suaranya, krimpi. Nah, untuk underbone ini bawaan ya. Bawaan, cuman di krom juga, dirobah sedikit. Nah, mesin, untuk mesin kita ori, tapi sudah diganti semua blok mesin, terus dalemannya kita ganti semua. Dan ini membrannya pakai membran B-Force 3 Soblacker original baru. Nah, untuk handle rem kita pakai Nissin. Dan ininya selang rem pakai TDR. Enak kok ini dipakainya guys. Ini full restorasi guys. Motor tinggal pakai sehat, gak ada cacat sama sekali guys. Kabel perkabelan ya pakai RS1, kabel setan kalau disebutnya. Enak nih, jengat-jengat guys. Super Keep masih aktif. Jarang dipakai nih guys motornya. Kalau ada yang mau, yang minat, bisa tanya-tanya saja, oke? Nah guys, lihat guys, masih mulus gas. Oke, ini tinggal gas, tinggal bawa touring nih. Oke guys, sampai di sini saja review motornya. Bila ada yang minat, tinggal kontak saja, oke? Barang mulus, oke, tinggal pakai, tinggal gas. Kita buka di harga 30 sekian lah ya. Oke. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.